Selamat datang di channel Sunday Show. Pada kali ini kita akan membahas tentang 7 filosofi orang Jawa yang akan membuat hidup lebih bermakna. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Jawa memang dikenal sangat kaya akan nilai-nilai filosofinya. Banyak simbol-simbol tradisi dan budaya Jawa yang mengandung kekayaan nilai-nilai kehidupan. Namun, sayangnya, beberapa dekade ini, filosofi Jawa banyak ditinggalkan oleh generasi penerus. Mungkin beberapa filosofi Jawa ini bisa kita gunakan sebagai pegangan hidup. Apa sajakah filosofi kaya makna orang Jawa? Number 7. Suradira Jaya Diningrat, Lebur Dening Pangastuti. Makna dari filosofi Suradira Jaya Diningrat, Lebur Dening Pangastuti ialah jika segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Makna dari filosofi ini juga berarti jika segala perbuatan jahat di dunia ini pada akhirnya akan dikalahkan oleh kebaikan. Number 6. Luruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa banda. Adapun makna dari filosofi ini ialah berjuang tanpa perlu membawa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan lawan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan, kekayaan, atau keturunan. Kaya tanpa didasari kebendaan. Filosofi ini banyak digunakan oleh para kesatria Jawa saat berjuang. Mereka berjuang tanpa mengandalkan jumlah pasukan, mengalahkan lawan tanpa mempermalukannya, serta berwibawa tanpa harus dengan harta atau tahta. Number 5. Aja milik barang kang melok, aja mangru mundak kendu. Maksud dari filosofi ini ialah jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, indah. Jangan berpikir mendua, agar tidak kendor niat dan kendor semangat. Filosofi ini tepat digunakan untuk persoalan rumah tangga. Artinya, jangan tergiur oleh wanita lain yang lebih cantik dari istrimu. Jangan berpikir untuk selingkuh agar cinta tetap kuat melekat dalam hubungan. Number 4. Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman. Makna dari filosofi aja gumunan ialah jangan mudah terheran-heran. Aja getunan berarti jangan mudah menyesali. Aja kagetan berarti jangan mudah kagetan. Aja aleman memiliki arti jangan manja. Di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, filosofi ini sangat diperuntukkan untuk digunakan dalam hidup. Sebab, dengan memegang erat filosofi Jawa yang satu ini, kita tidak akan mudah termakan fitnah dan tidak mudah diadu domba. Number 3. Urip iku urup, hidup itu nyala. Maksudnya ialah hidup harus menyala, dalam artian kamu harus menjadi cahaya atau memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekeliling kamu. Masyarakat Jawa sangat menekankan agar menjadi sosok yang bisa bermanfaat bagi sesama. Inilah yang kemudian dimaksud dengan urip iku urup, atau hidup itu harus memberikan pencerahan atau manfaat bagi yang lain. Mungkin dalam agama kita kenal dengan khairun nas nafa'uhum linnas, atau sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi sesama.
Number 2. Memayu hayuning bawana ambrasta durhangkara. Maksud dari filosofi memayu hayuning bawana ambrasta durhangkara ialah manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Number 1. Aja adigang adigung adiguno. Mungkin filosofi ini masih sering kita dengar sampai saat ini, sebab ajaran Jawa yang satu ini bisa dikatakan sebagai salah satu filosofi Jawa yang paling populer. Adapun makna dari aja adigang, jangan membanggakan kekuatannya. Aja adigung, jangan membanggakan kebesarannya. Dan aja adiguno, atau jangan membanggakan kepandaiannya. Inilah pesan yang kita sering dengar, meskipun kita menjadi pejabat, menjadi orang kaya, atau menjadi orang berilmu, hendaklah kita tidak boleh menyombongkan semua itu. Itulah ketujuh filosofi dari orang Jawa yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Sebagai orang Indonesia, kita patut bangga dengan warisan budaya nenek moyang yang kaya akan makna. Bagaimana tanggapan kamu tentang pembahasan dalam video ini? Jika kamu memiliki referensi yang lebih lengkap, silakan tulis pendapatmu di kolom komen di bawah ini. Dan silakan like jika kamu suka, atau jika kamu tidak suka, silakan subscribe. Terima kasih.